balik lagi sama aku Tanci. Kali ini aku bakal bikin video Shopee haul lagi nih, seperti di judul channelnya. Aku bakal bikin video Shopee haul sendal heels yang hari ini super murah banget. Ini tuh cuma 70.000 aja. Aku benar-benar kayak excited banget pas mau reviewnya. Ini tuh di luar ekspektasi aku banget, karena ternyata heels yang harganya cuma 70.000 dia tuh punya bahan yang gak masuk akal menurut aku. So sekarang gak usah lama-lama, kita langsung aja ke video. Kali ini aku bakal bahas 4 sendal heels dari 2 toko yang berbeda. Untuk heels yang pertama yang akan aku review dan yang kedua itu aku beli dari toko namanya cresavi.official. Dia tuh dikirimnya dari kota Bekasi. Kita langsung aja sama sendal yang pertama atau heels yang pertama. Ini dia. Untuk packagingnya dia kayak gini. Aku tahu kalian pasti bakal bilang packagingnya sama sekali nggak proper. Memang aku pas datang juga ngeliat packaging kayak tapi kalian nggak usah khawatir, ini meskipun packagingnya kayak begitu, ini tuh bagus banget. Harganya cuma 79.900an aja. Insole-nya ya ampun, dia tebel banget. Kalian bisa lihat di sini, ini dia tuh tebel banget, udah cukup super empuk. Dan ini tuh nggak pelit, empuknya tuh sampai depan. Beneran deh. Dan ini bahannya tuh kulit sintetis premium. Kenapa aku bilang premium? Karena dia super lentur banget. Lentur parah. Ini dia jenis kulit sintetisnya, bukan kulit sintetis yang mengkilap, jadi agak ngedok gitu. Terus juga di sini jahitannya super rapi banget. Untuk lengannya juga dia rapi banget. Aku udah gak ngerti lagi. Pokoknya aku suka banget sama sendalnya, karena pas dipakai tuh super nyaman, sama sekali gak sakit. Memang sih untuk tinggi heelsnya ini dia sekitar 5 cm. Ini bukan jenis tinggi heels aku banget, jadi aku cuma pakai 3 cm aja. Tapi ini aku khawatir karena di sininya dia empuk banget gitu loh. Terus nih ya, di sininya itu yang outsole-nya nggak bakalan bunyi kotak-kotak pas kalau misalnya dipakai, karena dia kan ininya itu bukan plastik, jadi itu kayak karet gitu. Dan pokoknya ada campuran karet dan apa, kayak fiber gitu lah pokoknya ya. Si bawahnya itu kayak fiber, jadi nggak bakal bunyi kotak-kotak. Ditambah lagi heelsnya juga dia itu dikasih lagi kulit sintetis, jadi kayak gini lah. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Sekarang kita langsung aja sama yang sendal kedua. Ini bukan heels, ini sendal biasa aja. By the way, ini tuh size-nya semuanya ada dari 37 sampai 40 di toko ini. Dan untuk yang size 37-nya sendiri itu karena yang heels aku pakainya size 37 aja. Sebenarnya tuh size 37-nya cuma 23 cm. Aku biasa pakai itu 23,5 cm, tapi karena dia heels jadi masih cukup di aku. Nah, untuk sendalnya sendiri aku ambil size 38 karena size 37-nya itu dia cuma 27 cm aja. Jadi mungkin nanti kalau aku pakai bakalan kekecilan gitu. Untuk sendalnya ini sendiri harganya 79.900an, sama kayak si heelsnya. Aku suka di bagian sininya, dia kayak tangannya tuh enggak sakit sama sekali. Dia bahannya kulit sintetis, bener-bener super lentur banget. Dan si sendalnya juga lentur tuh. Dia bisa dilipet-lipet gitu. Bagian bawahnya aku suka, dia tuh fiber juga, jadi gak bakalan bunyi kotak-kotak. Dan ini ringan banget pas dipakai. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Has tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. Into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. Ini aku
kita langsung aja lanjut sama sendal kedua dan ketiga. Ini aku beli dari toko, namanya itu adalah pola.poly dari kini Jakarta Pusat. Sebenarnya pola-poly itu dia udah ada kayak store-nya gitu, di mall-mall biasanya udah ada. Nah ini aku beli di official store-nya pola-poly yang ada di Shopee. Jadi dia udah kayak super mall kayak gitulah di Shopee-nya itu. Ini dia packaging-nya, dia mungkin lebih proper meskipun harganya nggak jauh beda sama sepatu yang pertama. Ini karena dia udah punya store kali ya, jadi dia lebih memperhatikan untuk dari segi packagingnya juga. Di sini untuk yang pertama aku beli warna hitam lagi. Nih, ini tuh harganya cuma 70.12 rupiah aja, benar-benar murah banget. Tapi kalian nggak bisa bilang kalau misalnya ini tuh murahan, karena dia kualitasnya menurut aku benar-benar kualitas yang bagus banget. Kenapa? Karena dia di bagian sininya juga lumayan empuk, tapi memang sih sebenarnya nggak terlalu seempuk yang ini. Kalau ini itu dia empuk banget parah, tapi ini aku suka karena di bagian sininya dia juga empuk dan nge-press banget, jadi kayak nggak cepet jatuh juga. Terus ininya juga tebal gitu, dan di sini dia bahannya kulit sintetis premium, dan untuk bagian bawahnya dia kayak fiber gitu. Terus dia juga anti slip, dan di sininya tingginya sekitar 5 cm. Sandal atau heels yang keempat sendiri, ini aku masih dari pola-poly seperti yang tadi aku bilang. Ini modelnya berbeda, ini aku beli warna putih. Nih, untuk yang putih ini dia harganya itu 83.500 aja, namanya Sunho sandal heels wanita. Ini itu di sini warnanya dia ada beberapa. Tadi yang hitam juga itu warnanya ada beberapa juga, ada banyak banget warnanya. Kalian bisa pilih aja langsung ke tokonya. Kayak gini dia bentuknya, kira dari banyak detali. Dan ini harganya tuh 83.500 kan. Ini jauh lebih empuk dibanding yang harga 70.000-an gitu. Ya mungkin karena ini lebih mahal, ini lebih murah, jadi kualitasnya tuh berbeda. Cuman sekali lagi aku mau kasih tahu sama kalian kalau ini nggak seempuk yang ini. Ini tuh apa ya, ini tuh benar-benar parah banget. Kalau pas dipakai pastinya enak banget. Kulit sintetisnya dia lentur, terus juga tali sininya dia juga kulit sintetis dia, tapi mungkin di sini dia agak kaku gitu. Aku juga agak khawatir takutnya lecet atau apa. Terus jahitannya dia super rapi banget, lem-lemannya juga dia super rapi banget. Dan untuk ini sol luarnya ini atau sol bawahnya ini tuh dia fiber, jadi nggak licin dan nggak bakalan bunyi kelotak-kelotak pas dipakai. Untuk tinggi hardnya sendiri dia sekitar 5 cm gitu, jadi memang agak lumayan tinggi. Overall semuanya aku suka banget produk pola-poly ini, karena dia untuk harga cuma 83.000 dan 70.000-an ini masih worth it banget untuk dibeli, karena kualitasnya juga lumayan bagus, bukan lumayan sih, bagus banget menurut aku untuk harga yang cuma under 100.000-an aja. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle, web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes, show off your fantasy reality. Video aku hari ini, jangan lupa nih kalau kalian suka videonya, like videonya, subscribe channel aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan share semua yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku bikin tips review DIY, tutorial, challenge, atau misalnya haul lagi, kalian boleh komen di bawah kira-kira aku harus haul produk apa lagi. So thank you so much for watching and see you next video, bye.